Thank you.
lagi dengan saya. Sekarang saya berada di villa. Jadi di hari pertama berbuka puasa atau buka berpuasa, puasa. Nah, sahur kita ini menunya nasi goreng, udang, siput. Ini mihun goreng, udang siput. Nih, chicken wing. Resort. Nah, Bintang Resort. Jadi kalau kalau Anda mau ke sini, makanannya saya recommended deh. Nah, jadi untuk sahurnya tadi saya udah minta diantar ke kamar. Tuh. Kita nikmati ya. Yuk. Di Pakengon. Nah, sekarang kita berada di daerah Panten Terong, Puncak Al-Kafih. Nah, ini kita datangnya pas dalam bulan puasa ya. Dalam bulan puasa banyak toko-toko, warung-warung yang tutup di sini. Nah, seperti Anda lihat nih, warung-warung ini tutup ya, nih. Nah, biasanya sini rame. Nah, berkunjung orang. Nah, ini sekarang kita sepi pas datang. Berapa orang, Pak? Dua. Gak ada orang pas? Ada. 30? Gak ada. Gak ada orang 20. Bisa pakai ini? Bisa, bisa. Oh, bisa. Aja. Jadi bisa uang masuknya per orang 5.000. Bisa juga pakai QR. Nah, uang parkir berapa? 10. Kalau mobil. Sepeda motor? Terus itu kalau misalnya buka dari jam berapa? Buka? Ini. Jam 8 sampai? Jam 6 sore. Jam sore. Ya. Kasih ya. Ini sama mau parkir? Ya, sama parkir udah. Kasih. Thank you.
Dek, itu Takengon yang mana? Jelaskan Bunda. Ah, yang orang sekitaran ini Takengon. Enggak tahu saya. Yang mana Takengon kotanya itu apa? Di bawah kotanya. Ini? Mana? Ini sono? Daerah sana. Ah. Ini juga enggak sih? Takengon juga apa? Mm-hmm. Tapi yang katanya pedesaan kayak gitu, iya, Pak. Oh, pedesaan. Mm-hmm. Jadi kota Tek pusat kotanya. Iya, oh. Itu di pusat dekat-dekat dekat danau itu Tekong apa? Kotanya. Kota Tekongan. Iya. Nah, terus kalau yang sana? Sana beda lagi jauh. Arah ke BM itu. Arah ke Bener Meriah. Bener Meriah. Apa di Bener Meriah? Bener Meriah tuh kota sebelum Takengon. Kalau kita dari mana ya namanya? Dari Biren. Oh, Bener Meriah dulu baru Takengon. Oh, gitu. Berarti itu komersial dari Gunung Salak. Gunung Salak yang bisa tembus ke Semarang. Oh, ya situ juga. Oh, gitu. Berarti itu kotanya. Kampungnya ya? Iya. Perkampungannya ya? Ini apa? Provinsi atau kabupaten? Kabupaten. Kabupaten Aceh Tengah. Iya. Aceh dari mana? Kami dari Sebusalam. Oh, jauh dari sini? Lumayan sih. Jauh. Lumayan. Oh, jauh. Kasih ya. Iya, Pak. Ditutup ya? Iya. Karena puasa. Iya. Saya tahu. Kami sebenarnya bukan orang ini bukan asli Takengon juga. Oh, bukan. Bener Meriah. Oh, Bener Meriah semua. Iya. Oh, Bener Meriah. Jadi berangkat jam berapa dari sana? Baru kami jam baru sampai juga. Jam 11 tadi, Pak. Dari sana? Berapa jam ke sini? Setengah jam. Oh, setengah jam naik motor. Naik motor. Oke. Selain itu enggak ada lagi ya, enggak tahu ya. Masih jelajah juga. Jelajah juga. Masih muter-muter juga. Kasih ya. Iya, Pak. Sama-sama. Jadi kita udah dengan anak remaja yang lagi berkunjung ke tempat ini. Gitu. Kita lihat lah, tempatnya sangat bagus. Nah. Jadi kita tadi jalan dari bawah, naik ke atas, akhirnya sampai ke sini. Oh, tadi berarti kita dari Takengon, Bang ya? Iya, benar. Oke. Sekarang saya di pelabuhan kalau kita mau naik perahu ataupun di pinggir danau Tawar. Nah, ini ada kapal nih. Kan ada kapal tuh ya. Nah, kalau misalnya mau keliling-keliling ke daerah sini. Nah. Bisa. Ini tambak-tambak ya. Tambak-tambak ikan. Dan Anda lihat ini semacam tempat santai-santai. Kalau misalnya mau santai sambil siang hari atau sore, bisa menikmatin Danau Lak Tawar. Tadi kita dari ujung sana ya. Nah, sekarang dia turun. Nah, sekarang kita mau melihat. Hari ini sangat panas sekali di daerah sini. Oke, kita lihat di lanjut lagi ya. Sekarang kita berada di Danau Lak Tawar. Nah, jadi selama bulan puasa ini penduduk sini daerah sini ya menghabiskan waktu ya
di Danau Tawar ini. Nah, seperti ini mancing. Nah, kan. Nah. Mancing. Nah, ada juga yang begitu-begituan. Bulan puasa ini enggak tuh banyak tutup warung-warung. Biasanya sini ramai warungnya. Tapi sekarang tutup semuanya. Nah, itu kapalnya kalau kita mau keliling danau. Hari ini buka puasa kita ya, buka puasa. Ini menu-menu jajanan yang ada kita temuin di daerah Takengon, Takengon di daerah Aceh. Nah, ini daerah kota ya, kalau daerah sini tidak ada buka jualan jajanan. Nah, ini ada bakso. Bakso tape. Nah, ini bakwan. Nah, dan ini apa nih? Mercon. Bakso mercon. Aduh, ngeri banget pedes-pedes bakso-nya. Pedes-pedesnya. Dan ini lupis. Dan ini mihun campur mie Aceh. Campur. Ini kita belanja tadi semuanya hanya kena 20.000 saja. Jadi untuk jajanan
di daerah Tekongtak-Takengon kota, itu mereka sudah buka jadarin dari jam 3 sore. Nah, jam 3 sore mereka sudah buka jadarannya sampai berbuka puasa. Nah, sekarang kita nikmatin menu yang kita beli tadi. Nah, ini mie-nya campur mihun. Nah, ini mie aja. Wish. Waktunya kita berbuka puasa. Duh, ngeri banget. Rasanya luar biasa. Rasanya luar biasa. Duh, pedes banget. Jadi kalau misalnya Anda yang suka pedas, Dia akan suka. Pasti Anda suka nih. Nah, ini apa namanya? Bakwannya begini modelnya. Lumayan sih rasanya. Nah, enak nggak sayang? Penyedapnya terasa banget sama pedes. Bakwannya sama sih, bakwannya sama-sama yang lain. Hanya dibentuk dengan cetakan dia nih. Ada aku lebih dikit banget loh. Tadi mau sih dikasih sambal kacang aja ya. Tapi kalau dikasih sambal enak gak sih, Bob? Apa? Mungkin mau sih dikasih sambal bumbu kacang tadi bang ya. Sekarang kita coba lupis Takengon nih. Tuh. Warnanya kayak pakai pewarna ya? Enggak. Pewarna makan ini makanan. Biasanya kan pakai warna daun suji. Rasanya beda ya. Ini kayak campurannya pakai apa ya? Campur cuma dia. Kayak putu bambu. Jadi apa namanya? Pakai ini pewarna makanan. Kalau biasanya kan pakai warna apa namanya? Daun suji. Nah, sekarang kita coba tape bakso. Bakso tape. Biasanya kalau kita makan tape, biasanya kita makan tape itu pakai daun, kan? Dulu ini pakai daun pisang. Ini sekarang dibentuk semacam begini, bakso. Macam bakso. Aduh. Rasanya gimana? Rasanya tuh. Aneh.
Nih, lu lagi ntumo. Sayang dibuang. Kita kan nyobain. Kita nyobain. Aneh. Mana yang di komen? Aduh. Rasanya aneh. Gimana gitu ya? Rasanya apa ya? Nggak ngerti gua. Nggak ngerti rasanya. Saya rasa apa ya? Nggak ngerti aku rasanya juga. Ini kalau dibilang namanya bakso. Apa ini? Bakso apa? Bakso tape. Bakso tape. Nggak tahu deh, tape. Seperti. Beda. Kalau tape kan biasa terasa apa, singkong ya? Singkong. Ini? Nggak ada. Nggak ada rasa singkongnya. Rasa raginya doang ya. Ragi. Sama jadi asem banget. Nah, ini coba ini. Kendalan mereka. Bakso mercon aja. Ini sekarang bakso mercon nih. Duh. Lihatnya aja udah. Lihatnya aja udah kayak mengeri-ngeri banget nih. Aduh, nggak kuat gue. Baksonya gini, pedes nih.